Halo-halo, saudara-saudara kakak semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Mitsubishi Trident Cruise. Yang ini 4x2 Commodore Turbo 2500cc manual modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kita kongsi dia. Jom. Okey, so sekarang saya jalan satu laut. Saya pakai customer tahu ini kereta Indira dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okay, so far you boleh nampak yang ini kereta I sudah satu layer cap baru. Ini kereta langsung you tak boleh buat apa lagi. Talan dekat bawah sana, itu tepi-tepi sama sekali anda bagi tengok sudah cap habis. Okay, so sekarang I jalan satu laut lah bagi customer tahu ini kereta condition dia. Nampak tak? Memang sudah cantik-cantik. Satu layer cap baru. Okay, sekarang I satu laut dulu lah bagi tahu dulu. Okey, boleh nampak lah, dia itu lampu mata dia, depan sama sekali kita suruh cap baru. Okey, suruh buat cantik-cantik, macam baru-baru lah boleh nampak. Okey, yang ini memang dia tak ada spotlight dia lah, sebab ini yang 2.2 punya. Itu pun tambah punya, itu owner. Yang LED itu lampu dia lah. Okey, sini sama sekali. Nampak tak? Sama sekali. Very very nice lagi. Okey, so boleh nampak lah dia punya chairman, so tak ada pisah apa-apa, semua clear. Pagi tengok, semua clear. Okey, so atas sama sekali nampak. Sampai sama sekali. Yang ini ada cap lah, sebab ini yang itu besi. Okay, so talang sama sekali boleh nampak. Sama sekali. Very very nice. Okay, cantik-cantik ni tengok talang. Semua okay. Saya buka tengok. Okay, sama sekali. Tengok marking dia semua atas lagi ni. Okay, ini semua cap balik lah. Tengok marking dia. Okay, lampu semua tak ada pisah tak apa-apa, semua clear. Very very nice. Okay, tutup balik. Okay, so sekarang kita tengok untuk tayar dia lah. Okay, okay, so boleh nampak lah tayar dia yang original pakai spoiling dia. Dia pakai 195 5+ jim. Tapi saya tak nampak dia tinggi berapa leh. Dia tak tulis dekat sini leh ini tayar. Helan eh. Ini saya rasa agak-agak pun sangat tinggi lah. Ini saya rasa sajalah lebih kurang 70 sampai 75 macam ni lah. Oh, so far tayar tengok masuk tangan memang panggil lagi. Ada lagi dekat 50% memang ada. Okay, very very panggil lagi. Chassis nombor semua dekat sini, boleh nampak lah. Okay, tengok talang sama sekali kita suacak habis. Tengok tepi marking semua ada lagi ni. Okay, so very good lagi. Okay, so kita tengok depan tayar berapa bunga. Masuk tangan pun banyak juga. Lebih kurang ada 40% lah. Mesti ada lah. Tengok tepi semua, cantik lagi. Tengok talam lah, cover sama sekali ada. Tengok tutup cover sama sekali ada. Very very nice lagi. Okay, so far kita tengok untuk yang depan ni tayar juga. Masuk tangan pun ada lagi dekat 40% lah. Okay, banyak lagi bunga. Tengok tepi cover sama sekali ada. Talam sama sekali I suacak balik. Okay, so boleh nampak tepi sama sekali memang original. Tengok lah, dia main panel sama sekali original. Okay, untuk kawan sama sekali, semua cukup ada mie. Okay, so belakang tayar pun lebih kurang 50% macam ni lah, boleh nampak. Okay, so kita tengok habis. So kita sekarang tengok untuk talan interior talan dia, tengok macam mana. Ini bengkrum juga ha? Okay, so kita buka tengok. Okay, so you boleh nampak talan interior dia. Dia mesit, nampak tak? Very very nice lagi, tengok cantik-cantik lagi. Itu very very cantik lagi, tengok sama sekali. Okay, tutup tebak sama juga, nampak tak? Nampak lah, very very good lagi mini kereta. Tepi semua, tengok tak ada cara, tak ada apa-apa, semua clear. Betul-betul ini owner ada jaga. Talang luar, ini talang ni cak semua memang origin. Tengok marking dia semua ada lagi. Tengok, tepi sama sekali. Stiker dia, stiker dia semua ada lagi ni. So boleh nampak, tengok tepi gam. Marking dia. Okay, sampai bawah sama sekali. Tengok marking dia, semua ada lagi punya. Okay, so I ambil kunci, kita start tengok dulu. Kunci pun macam ni lah, original macam ni, mesin-mesin. Okay, kita start dulu. Sorry, nak start dulu, nak scan dulu sini. Untuk scan, baru boleh start. Okay, so tutup dulu lah, luar panas tu. Okay, mileage dia jalan 96793 km. Okay, so far, ini kereta tak ada RPM lah. Kalau nak RPM, itu untuk nak pasang sendiri. Sebab ini 4x2, okay? Tapi tengok dulu. Nampak sama sekali ya. So, boleh tengok.
So far ini kereta pun tak ada airbag ya. Ha, ini pun nak tunjuk kasih tahu ah. Tengok tak ada airbag ni. Itu memang tak ada airbag. Itu steering kita suruh kasih bungkus balik lah. Ha, tengok suapok balik cantik sana kasih. Sini untuk taruh palang. Okey. Launching dia. Ha, aircon tepi semua dua ada keluar. Aircon 2, 3, 4 semua ada function dia. Okey, tak ada masalah apa. Lelio pakai keyboard. Okey. Dia pakai biasa je lah city ni. Ini taruh palang ni. Barang semua sekali taruh palang. Ha, gear dekat sini 5 gear. Sini pun taruh barang juga. Okey. Sini ada satu plus socket. Dengan sini boleh taruh barang juga. Okey. So tengok semua sekali. Okey. Crook dekat sini. Tengok semua sekali. Okey. Tak ada masalah apa. Ini barang dia air taruh balik dulu. Okey. So kita tunjuk tengok bawah. Tengok carpet dia. Original carpet sini. Ini untuk air tambah dia. Bawa sini suruh pasang satu lock. Ini you tak payah pot lagi. Tengok semua sekali. Nampak tak? Ini kita pun 100% janji ya, tak terpancing main kereta. Okey. So kita tengok belakang. Boleh nampak seat belakang pun so far okey. Cantik juga. Okey. Tak ada masalah bagian banyak punya ini kereta. Cuba sini ada kotor sikit, nanti kan air nak kasi cuci sikit. Okey. Tapi sama original ada 2 set. Okey. Ini 100% juga. Tengok. Okey. Atas moment so far semua okey. Very very nice tengok. Itu kereta bukan macam kotor-kotor main kereta. Jaga main kereta, tengok tepi semua sekali. Sini ada sikit, tak cantik sajalah dengan sini. So far lain semua okey. Tepi gun, tengok sekali. Original sampai bawa semua sekali. Okey. Tepi tengok. Ini semua. Memang cun-cun lah ini kereta. Ini I agak kasih tahu saja. Kalau betul minat, you datang sini cuma sama saya, I bagi tengok lagi sekali ni kereta lagi bagus. Tengok semua sekali. Sudah cap balik. Okey. Tengok belakang, very very okey. Tengok tak? Semua sekali tengok. Very very cantik. Okey. I buka tengok. Sekali. Very very nice mini kereta. Tak ada masalah apa. Kalau bawa barang sikit-sikit barang memang boleh. Senang you pakai bawa barang. Okey. Lampu pun tak ada pisah apa, semua clear. Tengok. Mesin-mesin logo. Tengok sekali. Nampak tak semua sekali. Cantik-cantik juga. Okey. So kita tengok nombor 3 pintu. Nampak tepi ya, semua sekali. Tak ada masalah apa, semua clear. Sini ada challenge sikit. I ada nampak tak cantik main barang, I kasih tahu. Okey. Tepi gun sama original. Sampai bawah semua sekali. Okey, nampak semua sekali. Tengok marking dia semua original lagi. Okay, so very very good lagi. Okay, tadi saya lupa kasih tengok lagi bawa untuk sini. Okay, tengok bawa dia. Pernah nampak tak semua sekali ya? Very very nice ni, tengok tak. Okay, tengok semua sekali. Okay. So, kita tengok nombor 4 pintu depan. Buka, tengok dulu. Tapi semua ini kotor, ini lagi hasil cuci. Okay, lain so far okay. Sini pun ada sikit kotor lah ini. Semua kepo dia pakai sebuang ni. Okay. So tepi kan mesti mahu tengok dulu. Original lah. Tengok marking dia. Empat-empat pintu belakang depan semua memang janji original. Nanti saya buka depan kasih tengok. Nampak tak marking dia? Okay. So carpet ini tambah bawa original tengok. Tengok tak LDE turbo. Ini kita ada turbo ni lah. Okay. So tutup balik. So sekarang kita engine sudah start. Kita tengok engine dia. Ini teaser main kereta ha? Ini pegang petrol ha? Teaser ha? Nak tunjuk kasih tahu lah. Jangan isi minyak salah oh. Nanti salah susah oh. Okay, so kita sekarang buka. Okay. So dia teaser main engine memang itu bunyi kuat sikit lah. Ini nak kasih tahu lah ha? Tengok nampak. Tengok tak ini untuk turbo dia. Barang ambil jalan. Tengok tak? Semua ori ha? Masa dikit tak lupa ha? Tengok sekali. Okey. Nanti ya, saya pergi tengok dulu kereta. Nanti saya pergi tahu itu horsepower berapa. Ini turbo dia. Nanti tengok dulu. Tengok aircon saja lah. Air keluar. Okey. Mati sama sekali ada. Tengok. Tengok dalam. Mati. Semua original ha? Tengok tak dalam. Memang janji original. Tengok. Semua sekali. Mati dia semua. Tengok semua sekali. Very very nice ni tengok dalam. Tengok. Sini pun empat lah. Okay. Okay. So nanti
nanti I bagi you tahu lah ini horsepower berapa. I semua tulis dekat sini, kasih customer tahu. Okay, so sekarang I tengok tahu dulu. Tutup cover sama sekali ada. Tepi kan sama ada, nampak? Original kan dia. Okay, tengok kalau buka ni, original. Tengok logo dia. Tengok lah, semua sekali ada. Sekali ada, okay. Tengok kan sama original, tengok. Ini semua tak buka ni, okay. Okay, so kita tengok untuk bawa. Dia tutup cover sama sekali ya, memang tak nampak lah. Sorry lah, tengok lah. Memang tak nampak lah, okay lah. So sekarang kita pergi test ride ni kita. So to condition, tengok macam mana. Go balik. Okay. Okay, so kita pakai seatbelt dulu. Okay, masuk handbrake. Okay, reverse. Okay, kita sekarang kita try dia main lights up lah. Tengok macam mana. Okay, masuk nombor satu. Okay, kita pusing. Okay, kita try pusing. Tengok. Okay. So okay. Wow, very very good. Basket, basket. Okay, so good. Very very good. Ini kita panjang lah. Memang mau pusing macam ni baru boleh test yang tepi sini. Okay, kita lagi sekali. Kita pusing. Okay, masuk satu. Okay, kita pusing dekat sini. Okay, kita try. Okay, tengok macam mana lesat dia. Okay. Okay. Okay lah, so very good. Tak ada masalah apa. Okay, so sekarang kita pergi test ride ni kita condition ni macam mana. Straight. Okay, ini untuk 5 gear lah sahaja. Ini bukan 6 gear. Okay, so kita license buat test habis. Sekarang kita untuk pergi try lah. Try training ini kita, tengok macam mana. Okay, ini yang untuk 2 view. Ini bukan 4 view. Itu nak kasih lagi sekali tahu. Okay, so kita jalan. Aircon besar sikit. Okay, jaga kereta juga. Tak ada kereta. Okay, satu gear. Kita tengok. Okay, kita jalan. Okay, tengok dua. Tiga. Jaga sikit dah bos. Tak ada buka cinema keluar macam ni. Hai. You nak langgar I, tak nak langgar sama you. I mean kita bagus lagi you. Okay, masuk dua. Masuk tiga. Tengok, sengit lah dalam. Cakap betul-betul ini kita so far okay. Tengok semua sekali. So kita tunggu traffic sekejap. Nanti kita pergi raw, satu raw lah kita test lah. Okay, nombor dua. Sini tak boleh U-turn, mau pergi depan sana. Masuk tiga. Masuk empat. Ada jam sikit traffic sana. Dia tunggu sekejap lah. Nanti I sampai tu street ni, I baru new balik, I buat video ini kasih customer tau. Okay, U-turn. Okay, tata kita tukar minyak. Okay, tiga. Tengok
tengok standing so ok, tak tahu goyang apa. Empat. So far yang ini kereta untuk pakai barang sikit-sikit boleh lah. Jangan belah sikit lah sebab ini two view saja. Ha. Okey. Pergi masuk kupun boleh lah. Ha. Pakai-pakai sikit dekat sana. Ha. No problem ini kereta. So sebab dia menu ah. Okey. Kita nanti pergi, kita masuk sana, kita try lagi sekali. Free masuk 3. Masuk dia semua okey juga ah. Tak ada apa-apa masalah, sindang dia masuk. Okay, kat sini. Okay, sama kita street. Kat sini. Okay. Sini ya, sini dia memang ada satu lampu selalu sah. Ha, ini nanti saya kasih buat balik. Sebab dia tidak dia cepat. Apa-apa kita bersama juga. Okay. Empat dia sekarang. Okay, kita nak try sama yang nombor 5. Okay, nombor 5. Tengok. Okay, dia semua masuk, no problem. Tak ada masalah apa. Pakai pun setak juga, tengok. Ha. Tengok nak pakai semua okay. Very very nice ini kereta. Okay, tengok semua sekali. Lagi sekali tengok dalam semua sekali. Ha, semua no problem ini kereta. Very very nice lagi ini kereta. Tengok I pick up dia sekarang. Ha, semua okay juga. Very very nice ini kereta. Talan so far ok pun juga. Ha. Interior talan semua ok. Nombor 4. Cuba ini pegang 4 view lah. Ok. Dia tak ada 4 view gear. Dia 2 view gear saja. Ok. So kita sekarang balik ambil outfit lah. Nanti kita cerita untuk ini kita harga macam mana. Sebab ini I test pun agak-agak kasih customer tahu lah ini kita condition so far macam mana. Kalau betul-betul minat ini kita, nanti you datang cuma sama saya. Kita lagi tengok sekali ini kita, tengah treatment ini kita. So sekarang I balik outfit dulu, kita cerita harga ni. Okay, nanti see you lagi. Okay, masuk free, free gear, handbag. Okay. Okay, so kawan-kawan semua, kalau yang minat ini kita, Mitsubishi Triton Quiz. Yang ini 4x2 Commodore Turbo 2500cc, manual modern dia. Boleh datang cuma sama saya. Saya nama Andy. Alamat telefon sebelah sini. Okay, so yang ini kita harga, saya jual set tukar nama sama Pusakom RM39,800. Itu untuk cash lah. Kalau untuk pinjaman, harga ada lain sikit. Saya bagi you tengok ini kita lagi sekali dengan test ride ini kita. Kalau betul-betul minat, harga kita bercerita lagi. Okay, ha? See you later. Bye.